Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan di atas pelantikannya sebagai Putera Mahkota Arab Saudi baru-baru ini. Dalam titah perutusan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berharap Duli Yang Teramat Mulia akan mencapai kejayaan dalam menyandang tugas yang sangat penting ini di bawah bimbingan dan amanah yang diberikan oleh penjaga dua masjid suci ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Pada mengakhiri perutusan tersebut, Baginda berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Duli Yang Teramat Mulia dan semua ahli kerabat diraja sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan kebahagiaan, serta rakyat Arab Saudi akan sentiasa menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri Isnin ini. Pengumuman mengenai hasil penglihatan anak bulan Syawal disiarkan sebentar tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertuan Majlis Ulama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1438 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2017 ini di Negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Isnin, satu hari bulan Syawal 1438 Hijriah bersamaan dengan 26 hari bulan Jun 2017 Masihi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1438 Hijrah terdiri daripada hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan telah tidak sabit melihat anak bulan Syawal. Mereka berada di Menara DST, Bangunan Ibu Pejabat DST, Lebuh Raya Tungku dan Bukit Agok Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok di daerah Tutong serta Bukit Lumut di daerah Blight. Juga berada di Menara DST, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrain bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Sembahyang sunat Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara lusa bermula pukul 7.30 pagi. Sementara itu, Istana Nurul Iman akan dibuka selama 3 hari mulai hari raya kedua dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan dari pukul 2 petang hingga 4 petang bagi membolehkan orang ramai menghadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja. Majlis Khatam Al-Quran diadakan sebagai kemuncak tadarus yang menyemarakkan suasana bulan Ramadan. Teruskan bersama berita perdana untuk mengikuti laporan mengenainya selepas ini. Ramadan pasti berlalu apabila Syawal menjelang tiba. Di penghujung Ramadan ini, majlis-majlis khatam Al-Quran giat diadakan sebagai menandakan berakhir bacaan tadarus 30 juzuk Al-Quran. Semalam, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Tekmir
Takmir Jami Asri Hasanil Bulkiah mengendalikan Majlis Penutup Tadarus Al-Quran bagi Masjid, Surau dan Balai Ibadat di seluruh negara. Majlis berlangsung di Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Berduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Berduka Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Bacaan tahtim pula dibawakan oleh para pegawai Jami Asri Hasanil Bulkiah, ahli-ahli jawatankuasa masjid dan para pegawai Hal Ehwal Masjid. Juga hadir Datuk Berduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, Awang Haji Harun bin Haji Junid dan Awang Ruslan bin Haji Tajaah, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis yang sama juga diungkayahkan oleh College University Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB. Majlis diadakan petang tadi di Surau Siswa KUPU SB. Majlis dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, pemangku rais KUPU SB. Ia disusuli dengan bacaan surah-surah khatam, tahlil, doa khatam, doa selamat dan doa peliharakan sultan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian barakah Ramadan oleh Dr. Haji Adnan dan Dr. Hajah Nur Hira binti Haji Nur Kasih, Dekan Fakulti Syariah, kepada 25 orang anak yatim dan 24 orang warga KUPU SB. Nasib anak-anak yatim terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, lebih-lebih lagi apabila Syawal sudah semakin mendekati. Petang kemarin, lebih 100 orang anak yatim dari Mukim Gadong B menerima derma daripada beberapa buah syarikat di negara ini. Derma disampaikan oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara, Fairuz Khan, pengurus Fairuz Jaya Silk House, Robin Fu, pengurus bengkel kereta Brakas, Thomas Koh, pengurus Aircat Forwarding, serta Hi Hua King dan Chong An Hong dari perusahaan Sinaran Gemilang Sendirian Berhad. Sumbangan diharap dapat mengembirakan anak-anak yatim terutama ketika mereka meraikan lebaran tanpa orang tempat mereka bergantung. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Lapangan Terbang Lama Brakas. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya meneruskan lagi kempen Beringat-Ingat Keselamatan Jalan Raya 2017. Kempen seumpamanya diadakan pagi tadi di daerah Tutong. Kempen diketuai oleh Awang Haji Adnan bin Haji Adam, penolong pegawai daerah Tutong, dan Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim, pengerusi Lembaga Bandaran Tutong. Kempen tahun ini diisi dengan pengagihan kad hari raya dan buah tangan serta risalah panduan untuk pengguna jalan raya. Antara yang menyertai kempen, Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani, pegawai pemerintah daerah Polis Tutong, dan Awang Hamdan bin Haji Naruden, pegawai melesen kanan yang juga setiausaha Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya bagi daerah Tutong. Kempen Beringat-Ingat Keselamatan Jalan Raya yang diadakan setiap tahun bertujuan untuk sama-sama mengingati dan meningkatkan kewaspadaan kepada orang ramai, khususnya para pengguna jalan raya, supaya sentiasa mematuhi akta dan peraturan lalu lintas jalan raya. Di samping itu, para pengguna jalan raya juga dinasihatkan agar mengamalkan sikap pemanduan yang berhemah, lebih-lebih lagi ketika hujan, serta memakai tali pinggang keselamatan dan jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu.
Memulakan perniagaan bukanlah sesuatu yang mudah jika tidak dengan usaha yang gigih dan ketekunan untuk menjayakan perniagaan yang dijalankan. Setiap perniagaan yang dijalankan pastinya mempunyai cabaran sebelum dapat mencapai kejayaan yang sebenar. Abu Marta's Kitchen memulakan perniagaan sejak tahun 2014. Terletak di Kampung Batang Tuau di daerah Temburong, kira-kira 5 minit perjalanan dari Pekanbangar, Abu Marta's Kitchen sering menjadi pilihan penduduk dari dalam dan luar daerah untuk mendapatkan juadah berbuka di bulan Ramadan. Awang Abu Bakar bin Haji Aji, pengurus Abu Marta's Kitchen berkata perniagaan tersebut merupakan ilham daripada anak-anaknya untuk menambah hasil pendapatan. Walaupun pada awalnya hanya beroperasi secara dalam talian, namun kini perniagaan tersebut sudah menyediakan tempat duduk di dalam rumah dan juga secara terbuka. Pada awalnya ia di beroperasi secara online, pelanggan datang kemari dan tapau dan seterusnya, pelanggan-pelanggan banyak yang bercadang untuk mengadakan seperti ini. Maka kami, saya dan anak-anak coba memikirkan perkara ini dan akhirnya berjaya sebagaimana yang ada pada masa ini. Alhamdulillah, perjalanan Abu Marta Kitchen ini secara online masih berjalan dan secara makan di sini terus berjalan dan hari demi hari pelanggan itu meningkat. Alhamdulillah, semakin hari semakin ramai. Menurut Awang Abu Bakar, barisan pekerjanya terdiri daripada belia-belia yang sedang menunggu keputusan peperiksaan dan yang masih giat mencari pekerjaan. Ini secara tidak langsung mendedahkan para belia dengan bidang perniagaan selain mendidik mereka mengisikan masa terluang dengan perkara yang memberi manfaat. Sebenarnya, Abu Marta Kitchen tidak mengambil dari luar kerana tujuan kami, Abu Marta Kitchen, untuk memberi peluang belia-belia untuk melibatkan diri di dalam perniagaan. InsyaAllah kami akan cuba meluaskan sayap Abu Marta Kitchen ini. Para perwakilan dari pasukan Doing Business Bank Dunia telah menamatkan lawatan 9 hari ke negara ini. Semasa lawatan tersebut, mereka menemui pelbagai agensi kerajaan dan syarikat-syarikat sektor swasta untuk menilai dan mengesahkan reformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperbaiki iklim perniagaan. Menurut Puan Nadia Novak, salah seorang perwakilan pasukan itu, data yang dikutip semasa lawatan tersebut akan membantu untuk menentukan prestasi Brunei Darussalam dalam laporan Doing Business 2018 yang akan dikeluarkan Oktober depan yang mengukur keefisienan dan kekukuhan peraturan perniagaan di 190 buah ekonomi seluruh dunia. Be not what Brunei should do to show better standing on the Doing Business report, but rather what is the potential? Is it being used in full? What are the processes that can be done more efficiently? What are the potential issues or complications that the people, the private sector, are facing? As a chain reaction, as a domino effect, once those issues are identified and solved, you will see according improvement on all of the areas, including the ones that are measured by Doing Business. Lawatan tersebut termasuk ke lapangan, taklimat dan perbincangan teknikal dengan agensi-agensi berkaitan pelaksanaan reformasi seperti perubahan undang-undang dan proses
serta inisiatif baharu yang diperkenalkan bagi memudahkan membuat perniagaan. Indeks Doing Business Bank Dunia adalah salah satu tanda aras yang digunakan oleh Brunei Darussalam untuk mengukur kemajuan usaha berterusan untuk memperbaiki suasana perniagaan. Maklumat lanjut mengenai metodologi dan kedudukan Doing Business boleh diperolehi di www.doingbusiness.org. Beberapa buah syarikat kedai gunting yang diusahakan oleh anak-anak tempatan kini menjadi pilihan pelanggan di negara ini untuk menggayakan rambut mereka. Ini membuktikan kemahiran anak tempatan dalam bidang berkenaan bukan sahaja menyerlah, malah dapat menyaingi kecekapan jurugunting asing yang selama ini menguasai perniagaan menggunting dan menggayakan rambut. Kemunculan mereka kini semakin menambat hati para pelanggan. Segmen Berita Ekonomi Esok mengetengahkan pengusaha tempatan yang berkecimpung dalam perniagaan menggunting rambut. Kalau dia buat hairstyle yang kena, no, kena beritahu. Kalau payah, kami akan buat kami punya research macam mana kan dia, no. Usually kami, no lah, kami kaji dulu, kami pelajari dulu barang-barang itu. Pasal kami pun masih dalam learning process tu lah. And then kalau macam ada fashion rambut atau design-design yang modern masa ni yang kami belum update, biasanya kami buat anu lah, kami buat kami punya research apa. Because by the end of the day, satisfaction dari customer tu yang kami prioritikan lah. Juga dimuatkan dalam Berita Ekonomi Esok ialah mengenai keunikan cakoi pelbagai perisa yang diusahakan oleh seorang pengusaha muda. Kreativiti dan inovasi yang dihasilkannya sejak Disember lalu menarik ramai pelanggan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedai gunting tempatan, jambang barbershop dan cakoi pelbagai perisa Cakoi Viral 5754, ikuti Berita Ekonomi pada pukul 7 malam esok menerusi saluran RTB Perdana. Sempena Hari Raya Aidilfitri, Dewan-Dewan Pameran dan Galeri Jabatan Museum-Museum akan ditutup bagi kunjungan orang ramai dan para pelawat pada 1 dan 2 Syawal. Museum-museum tersebut termasuk Museum Teknologi Melayu, Museum Maritim Brunei Darussalam, Taman Arkeologi Kota Batu, Bangunan Alat Kebesaran Diraja, Galeri Seni, Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan, Galeri Sukan, Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Taman Warisan Tasik Merimbun dan Museum Daerah Blight. Sementara itu, Museum Brunei dan Bumbungan 12 masih ditutup bagi kunjungan orang ramai. Jadual dikeluarkan oleh Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM menjelang musim perayaan mengenai maklumat pembelian minyak kereta dan keselesaan bagi pelanggannya. Pada tahun ini juga, BSM membuat inisiatif kempen mempromosi beli awal sepanjang bulan Ramadan yang bertujuan untuk mengingatkan pengguna kenderaan membeli minyak lebih awal bagi mengelak kesesakan. Haji Masrudin bin Haji Ismail, Ketua Retail BSM, menerangkan bahawa pihak BSM sentiasa memastikan jumlah simpanan minyak mencukupi di stesen-stesen minyak bagi keperluan pengguna-pengguna sepanjang perayaan nanti. Jam operasi bagi sesetengah stesen-stesen minyak dilanjutkan sehingga pukul 12.30 malam pada hari ini. Bekalan minyak ke semua stesen minyak di negara ini insyaAllah adalah mencukupi untuk pengguna-pengguna semua. Ya. Di samping itu, syarikat pemasaran juga telah mendapatkan kerjasama dari pihak stesen-stesen minyak untuk memantau kedudukan stok-stok stesen minyak dan untuk memastikan bekalan minyak sentiasa di stesen minyak, pihak BSM telah membuat penghantaran secara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Lalu untuk memastikan bekalan minyak sentiasa sihat di stesen minyak. Khusus untuk sambutan Hari Raya Ketani, pada tahun ini pihak syarikat juga telah mendapat kerjasama dari syarikat-syarikat stesen minyak untuk membuat tempahan minyak lebih awal untuk memastikan stok stesen minyak sentiasa berada di tahap yang mencukupi. Dan juga pihak BSM telah juga mengadakan kempen yang dipanggil beli awal
untuk petani sama-sama ingat untuk membeli minyak lebih awal supaya petani tidak kesibukan. Sukacita juga kami maklumkan, alhamdulillah pihak syarikat-syarikat stesen minyak telah pun bersetuju untuk melanjutkan operasi stesen minyak mereka sehingga tengah malam jika diperlukan untuk memastikan kesemua pengguna akan dapat hari raya dengan selesa dengan punya minyak-minyak kenderaan mereka di kenderaan diisi. Menurut BSM, pada hari raya pertama sebanyak 17 buah stesen minyak daripada 32 buah akan beroperasi di seluruh negara dan sebanyak 32 buah akan beroperasi di hari raya kedua. Lapan buah stesen minyak yang akan beroperasi pada hari raya pertama di daerah Brunei dan Muara adalah stesen minyak Brakas di Jalan Pasir Brakas, stesen minyak IBA Jalan Penghubung Lambak Kanan, stesen minyak Tumasik Jalan Tutong, stesen minyak Shah Riza Bunut, stesen minyak Amanah Kampung Kilanas, stesen minyak KUPB Kampung Jangsak, stesen minyak Bebatik dan stesen minyak Tasamul Lumapas. Hanya stesen minyak Hanas di Kampung Pramu sahaja yang akan beroperasi di Kampung Air. Di daerah Tutong pula, empat buah stesen minyak yang akan beroperasi adalah stesen minyak Kodrat Lamunen, stesen minyak Kopi Club Lubuk Pulau, stesen minyak Telisai dan stesen minyak Pakatan Pekan Tutong. Di daerah Belait, empat buah stesen minyak yang akan beroperasi adalah stesen minyak Lumut di Kampung Sungai Bakong, stesen minyak KPPM Seria, stesen minyak Rosana di Seria dan stesen minyak Sungai Traban. Manakala bagi daerah Temburong ialah stesen minyak KMMBT. Untuk maklumat lanjut mengenai jadual operasi stesen minyak, layari laman sesawang www.bsm.com.bn atau hubungi 224-4739. Dua orang lelaki warga negara asing dijatuhi hukuman penjara dan sebatan atas kesalahan di bawah Akta Immigration. Joko Sutopo, warga negara Indonesia berusia 32 tahun, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh selama 180 hari. Sohidul Kazi, warga negara Bangladesh yang berumur 30 tahun, juga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh selama 299 hari.